Kita buka informasi pertama, Saudara. Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengeluarkan sebanyak 100 stiker tentang fatwa MPU Aceh terkait game judi online yang sedang marak di Aceh. Stiker itu diserahkan kepada sejumlah ormas untuk selanjutnya ditempelkan ke warung-warung kopi. Stiker judi online bertuliskan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016, di mana isinya yaitu judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan juga media sosial, hukumnya adalah haram. Fatwa ini kemudian dibuat dalam bentuk stiker dan nantinya ditempel di warung kopi di Banda Aceh dan wilayah lainnya di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melihat banyak timbulnya keresahan akibat game online seperti Higgs Domino yang pada akhirnya mengarah ke pertengkaran rumah tangga serta pencurian. Pada hari ini tidak banyak yang bisa kita lakukan, hanya 100 lembar. Inilah terakhir. Nah, ini terakhir kita Pak Menteri melihat dan Pak Menteri melihat di mana yang bisa disusun sedikit, dapatlah tercetak 100 lembar yaitu game apa? Fatwa nomor 1 dan juga tahunnya fatwa nomor 3. Mudah-mudahan ini awal. Kalau ini kita lihat efektif dan memberi manfaat yang besar di tahun 2021, akan bisa kita perbanyak. Stiker ini nantinya akan diperbanyak dan ditempel di tempat umum atau lokasi yang sering digunakan untuk bermain game online. Wakil Ketua MPU Aceh Faisal Ali juga menghimbau agar masyarakat tidak tertipu daya akan game online karena dapat menyebabkan kemuzaratan lain nantinya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.